بسم الله الرحمن الرحيم. Hai, nama saya Hatika. Saya berumur 24 tahun dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang kakak gula-gula. Okey, jadi kejadian ni pun baru saja berlaku di mana yang terjadi pada kakak saya lah. Kakak saya ni tinggal di bandar dan dia duduk di apartmen yang mempunyai 20 tingkat. Jadi kakak saya ni selalu ditinggalkan oleh suami dia tau, sebab suami dia memang suka keluar malam. Dia selalu dengar bunyi heretan almari lah, lepas tu perabot dan pintu diketuk dan sebagainya. Tapi dia pelik sebab benda ni terjadi bila suami dia tak ada je. Tapi bila suami dia ada kat rumah, benda tu tak terjadi pun. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu malam tu, suami dia pergi buat rider lah. Dia terpandang koridor rumah dia. Tapi dia nampak macam benda putih yang tinggi dan diikat, nampak yang lusuh-lusuh, macam lumpuk-lumpuk gitu. Jadi dia pun macam fikir, ni kat luar rumah. Tadi dia macam takpelah, dia tak ambil pot. So dia nak pergi solat. Kebetulan maghrib time tu. Jadi bila dia nak pergi solat, dia dah rasa seram sejuk dah dekat situ. Tapi dia macam biarkanlah, solat lagi penting. Pada rukuk pertama dia tu, dia nak rukuk dan gula-gula pun rukuk sekali sambil pandang dekat tepi. Time tu dia dah mengucap dalam hati, sambil dia solat tu, rukuk tu memang terkumat kamik lah. Dia baca, dia bangun, pocong tu pun dah tak ada. Malam tu memang dia nak tidur pun susah. Dia terbayangkan muka gula-gula tu menyeramkan lah, macam nenek tua dia kata. Dan gangguan ni juga jadi bila dia balik rumah mak juga. Benda ni juga bukan saja dia nampak, tapi adik juga nampak. Time tu time subuh, bila dia nak pergi ke sekolah, adik nak pergi sekolah. Kebetulan subuh pun dalam 6.30 still gelap. Adik nak ke toilet, nampak pocong tu duduk betul-betul dekat depan rumah tengah tunggu untuk kami keluar. Tapi berdasarkan cerita-cerita nenek dahulah, memang ada benda-benda tu lah. Saya difahamkan dulu orang membela ni disebabkan nak jaga, protect family mereka. So sejak pada itu, memang hari-hari kami baca Yasin di rumah dan juga di rumah kakak saya lah. Dikatakan benda tu nak menjaga keluarga, tapi memang dah ditolak habis-habisan lah. Memang tak nak. Kesimpulan pada kisah ni, kita janganlah takut sangat dengan benda tu, sebab selagi kita boleh ibadah, kita ibadah. Dan ingat, benda tu memang wujud, jangan cakap besar. Tapi kalau nampak benda tu, jangan layan dan buat tak tahu saja. Jaga emosi kita, jangan terlalu sedih, sebab benda tu memang suka bila kita bersedih.